Mega bintang timnas Portugal, Cristiano Ronaldo lagi-lagi menuliskan namanya dalam buku sejarah. Kini, Cristiano Ronaldo baru saja mencetak rekor dunia setelah menjadi pahlawan timnas Portugal di kualifikasi Euro 2024, Rabu, 21 Juni 2023. Rekor tersebut menetapkan Cristiano Ronaldo sebagai pemain pertama dalam sejarah yang mengoleksi 200 partai bersama tim nasional. Rekor itu semakin sempurna karena Ronaldo berhasil mencetak gol dalam kemenangan atas Islandia. Bertanding di Stadion Laugardalsvöllur, Reykjavik, Portugal mampu membungkam Islandia dengan skor 1-0. Gol tunggal timnas Portugal dicetak oleh Cristiano Ronaldo pada menit ke-89 setelah sebelumnya Islandia kehilangan Willum Willumson karena kartu merah. Itu adalah gol internasional ke-123 bagi Ronaldo, mempertajam rekor dunia miliknya.